Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi ij'alni 'ala khazainil ard inni hafizun alim. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin was sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yajuzu zalik, dan sedikit sekali yang melebihi daripada itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup hingga hari ini, Allah memberikan kesempatan hidup hingga tahun ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk kesyukuran kita adalah dengan mengisi umur yang Allah berikan pada kita dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa umur yang berkah itu adalah man tala umruhu wa kathura amaluh, orang yang panjang umurnya, dan yang kedua adalah banyak amalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi umur yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa 4 bulan yang haram yang Allah jelaskan dalam surat At-Taubah, yaitu 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Kita berada di bulan Rajab merupakan kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan bulan ini. Bahkan dalam banyak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian tidak mampu sampai ke bulan Ramadan, artinya umur kita enggak nyampe bulan Ramadan, maka sampai di bulan Rajab adalah sebuah kebaikan. Karena di bulan Rajab berbagai macam kebaikan, berbagai macam kesempatan yang bisa kita lakukan untuk menyongsong daripada bulan suci Ramadan. Karenanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang monumental Lathaiful Ma'arif, beliau mengatakan, Syahrul Rajab miftahu ashhuril khair. Bulan Rajab merupakan kunci dan pembuka daripada bulan-bulan kebaikan yang lainnya. Sebelum masuk bulan Syaban, sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum ibadah Idul Adha, sebelum nanti bulan Muharram, maka kita kaum muslimin melewati sebuah bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Karena itu saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin untuk menggunakan kesempatan di bulan Rajab dengan berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ahsanul qasas, kisah yang paling terbaik
Karena dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana beliau yang dibuang ke dalam sumur, bagaimana beliau yang kemudian dijual sebagai budak, dari yang beliau kemudian diuji oleh istri daripada pembesar yang mana beliau tinggal di dalamnya. Lantas kemudian Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Para ulama mengatakan bahwa begitu hebatnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam, sampai Allah menyebutkan ahsanal qasas adalah satu pelajaran penting, bahwa kehidupan kita berbagai rasa, yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup tidak selamanya senang, kita hidup tidak selamanya mudah, kita hidup tidak selamanya bahagia. Tapi bagi seorang muslim, bahwa yang terpenting adalah dalam berbagai macam warna dan rasa, hendaknya dia selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah Nabi Yusuf alaihi salam ada satu hal yang menarik. Ketika kemudian raja saat itu tertarik dengan Nabi Yusuf alaihi salam, karena bagaimana bijaknya Nabi Yusuf ya, maka kemudian Nabi Yusuf alaihi salam dipanggil oleh raja, dan kemudian raja menginginkan Nabi Yusuf untuk kemudian bersama dengan beliau. Raja mengatakan bahwa innaka ladaina makinun amin, sesungguhnya engkau sekarang berada dalam posisi yang tinggi lagi aman. Yeah. Disitulah Nabi Yusuf alaihi salam kemudian mengatakan, kalau begitu jadikanlah aku ala khazainil ard, jadikanlah aku memegang amanah sebagai menteri keuangan ataupun direktur keuangan. Ya, kalau dulu adalah khazainil ard, kalau sekarang kita berarti mungkin kurang lebih adalah penguasa yang menjaga tentang masalah ekonomi. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, inni hafizun alim, sesungguhnya aku hafiz, adalah orang yang sangat menjaga, dan juga alim, orang yang memiliki pengetahuan. Di sini para ulama mengatakan bahwa ketika dalam prosesi pemilihan seorang pemimpin, bagaimana ketika seorang pemimpin mengatakan, ayo pilih saya, maka ini tidak termasuk larangan yang Nabi SAW sampaikan. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah aku sebagai ini dan itu, Nabi kemudian mengatakan, wahai Abu Dzar, innaka rajulun dhaif, engkau adalah seseorang yang lemah, barang siapa yang meminta dengan keinginannya, maka Allah akan hinakan dia, barang siapa yang Allah pantaskan dirinya, maka Allah akan bantu dia. Para ulama mengatakan bahwa kisah Nabi Yusuf alaihi salam menunjukkan kepada kita bahwa ketika ada seseorang yang memiliki kemampuan dan kecakapan, maka boleh dia untuk mengajukan dirinya sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan sampai kemudian disalahfahami bahwa wah, Desi minta jabatan. Wah, lihat bagaimana kemudian dia menyampaikan ini dan itu. Para ulama mengatakan boleh, asalkan dia memiliki apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu memiliki dua hal. Yang pertama adalah hafizun, orang yang sangat menjaga. Bahasa kitanya adalah yang disebut dengan integritas, orangnya amanah. Yeah. Para ulama mengatakan bahwa amanah ini bisa diukur dan kadang gak bisa diukur. Apa maksudnya bisa diukur dan gak bisa diukur? Karena syarat amanah dalam Islam yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria memilih pemimpin yang dijelaskan Nabi Yusuf untuk standar hafiz yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinamakan taat, kita misalnya bilang salah satu jamaah di sini, oh dia taat pada Allah, kita mungkin akan mengatakan, tahu dari mana? Betul nggak? Tahu dari mana dia taat sama Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini yang dimaksud dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang bisa kita nilai,
hal yang bisa kita lihat, hal yang bisa kita saksikan. Ketika dia sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Tapi sebagai manusia, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengukur seseorang, dia ini taat beragama atau tidak, taat pada Allah atau tidak. Maka para ulama mengatakan bahwa taat pada Allah ini bisa diukur yang pertama adalah dia bisa baca Quran dan sholat ataukah tidak. Itu kan bisa diukur. Kalau masalah taat, mungkin kita ada yang mengatakan, ah itu pakai peci juga ternyata melakukan maksiat, ah itu pakai kerudung juga banyak yang begini begitu. Betul, ya. Yeah. Tapi ada hal yang bisa kemudian kita nilai, yang kemudian bisa kita lihat. Yang pertama adalah mampu enggak dia baca Al-Qur'anul Karim. Yeah. Bapak Ibu bisa saksikan ketika bagaimana kita dalam berjamaah memilih seorang imam untuk menjadi imam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falya umma aqra'uhum lil Qur'an, maka jadikanlah imam di antara kalian apa? Yang paling mampu untuk Al-Qur'anul Karim, bacaannya, hafalannya. Jadi ini bisa diukur, ya. Bagaimana seseorang bisa baca Quran atau tidak? Yang kedua, hadir khotal iman rahimahkumullah, bukan saja bisa Al-Quran, bagaimana kemudian bisa sholat. Kita lihat bagaimana seorang pemimpin atau calon pemimpin, dia bisa melakukan sholat. Orang kalau enggak biasa sholat, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, sholatnya kaku. Orang kalau enggak biasa ikut pengajian, gestur tubuhnya kaku. Maka hadir khotal iman rahimakumullah, yang kedua daripada taat beragama adalah bagaimana sholatnya. Disinilah kemudian Islam mengajarkan kepada kita, ketika ada yang layak, kita lihat kemudian bahwa ada seseorang yang bisa membaca Al-Quran, ada seseorang yang bisa sholat, maka kemudian ketika kita memilih selain daripada itu, maka termasuk diantara berdosa. Lain halnya kalau kemudian hadir khotal iman rahimakumullah, pilihannya ini sama. Maka Nabi SAW dalam syarat menjadi imam adalah kalau kemudian di antara mereka sama bisa baca Al-Quran, baru instrumen-instrumen yang lainnya. Tapi kalau ada, maka ini bagian daripada akidah kita. Bagaimana memilih pemimpin yang soleh, memilih pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa baca Quran, yang bisa sholat, ini merupakan bagian daripada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kepemimpinan mereka lah kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan. Taat beragama, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kita lihat bagaimana para sahabat dan salafus soleh, ya. Ketika mereka kemudian memilih seorang pemimpin, ini dulu yang mereka lihat. Makanya kita saksikan bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kita lihat bagaimana sahabat Umar bin Khattab, kita lihat bagaimana sahabat Uthman bin Affan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau sudah memberikan isyarat siapakah calon pengganti beliau. Bagaimana isyarat beliau? Dengan meminta kepada Aisyah istrinya untuk memintakan kepada ayahnya menggantikan beliau menjadi imam sholat. Ini sebuah isyarat bahwa Nabi SAW ingin nantinya yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebagai isyarat tersebut adalah bagaimana beliau menunjukkan kemampuan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami sholat. Dan luar biasa, ketika kemudian Aisyah mendapatkan perintah tersebut, Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Bakrin idza shalla ghalabahul buka. Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar deh, ayahku itu kalau sholat seringnya menangis, hatta la yakadu yusma'u illal buka, sehingga terkadang enggak kedengeran bacaannya kecuali tangisannya saja. Ini apalagi, ya, sudah bisa baca Quran, bagaimana bisa sholat, begitu juga sholatnya itu menjadi seorang yang khusyuk. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana ketika Salahuddin Al-Ayyubi,
berusaha memilih pasukan untuk membebaskan Al-Quds, maka beliau kemudian melihat siapakah di antara tentaranya yang malam itu qiyamul lail. Jadi ukuran baca Al-Quran, ukuran sholat merupakan bagian daripada akidah kita bahwa dengan memilih pemimpin seperti itu, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada sebuah negeri. Hadirin hadirat para penindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dari kata-kata hafizun, selain tadi taat, dan taat itu bisa diukur dari baca Quran, bisa sholat, yang kedua hafizun itu adalah akhlak yang baik. Bagaimana jujurnya, bagaimana amanahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang pemimpin yang adil nanti termasuk di antara 7 kelompok yang pada hari kiamat, Bapak Ibu rahmati Allah, itu enggak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara 7 kelompok yang Allah berikan naungan pada hari kiamat adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Nah, dalam Islam dikatakan bahwa sebagaimana pahala yang besar yang dijanjikan kepada pemimpin yang adil, maka ancaman yang besar juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man yatawalla umural muslimin, barang siapa yang menjadi wali, menjadi pemimpin bagi orang-orang muslim, kemudian dia berkhianat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sudi untuk melihat dirinya pada hari kiamat. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kemudian adil, dia termasuk 7 kelompok yang Allah akan berikan naungan. Tapi kalau kemudian khianat, kebalikannya, Allah melihat saja tidak sudi kepada orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena ketika dia berkhianat, maka hadir khuatal iman rahimakumullah banyak memberikan kesengsaraan kepada masyarakatnya. Semalam dalam kajian Riyadhus Salihin, saya menyampaikan tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Sahabat Uthman bin Affan mengatakan, innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kemaksiatan, mengangkat kemungkaran dengan kekuasaan apa yang sulit dilakukan dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kalau Al-Quran mah bagi yang bisa baca. Orang takut dengan maksiat, takut dengan ancaman dosa bagi orang yang mengerti, bagi orang yang beriman. Tapi kebanyakan manusia enggak baca Quran. Kalaupun baca Quran, enggak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau masih ingat, saya menyampaikan kalimat Imam Asy-Syatibi yang beliau tulis dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwa ancaman dan hukuman ukhrawi hanya bagi orang yang membaca dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya baca Al-Quran. Adapun mayoritas masyarakat, maka diperlukan yang namanya hukuman di dunia. Kalau dibilangin, ish, jangan dosa, dosa ini gak kelihatan. Banyak yang begitu. Kalau ditegur, kalau dinasehatin, hati-hati, ntar neraka, udah kayak kunci neraka, bentar-bentar neraka, bentar-bentar neraka. Banyak yang begitu. Maka bagi orang yang kemudian gak takut dengan ancaman akhirat, maka perlu dengan yang namanya hukuman secara duniawi. Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, disinilah pentingnya bagaimana yang namanya kepemimpinan dalam Islam. Disinilah pentingnya yang namanya kekuasaan. Makanya hadir khuatal iman rahimakumullah, yang kedua bentuk dari hafiz selain taat beribadah, yang kedua adalah amanah, jujur. Kalau sampai kemudian seorang pemimpin khianat, maka dampaknya begitu besar. Kerusakan yang dilakukan itu begitu sistematis. Semalam saya mengatakan bahwa kalau seseorang itu berdosa, maka hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seseorang pemimpin itu berkhianat, maka pengaruhnya ini besar. Bagaimana kemudian dampaknya begitu luas dan permanen. Semalam saya cerita bahwa sekarang ini
untuk kerja di toko-toko. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, itu syaratnya adalah tamatan yang baru selesai daripada sekolahnya. Ya. Umur 24, udah kemudian dikeluarkan. Kenapa demikian? Karena kalau yang baru tamat SMA, masih fresh, masih seger, disuruh-suruh mau aja. Ya. Kontraknya cuma jaga toko. Tapi ketika kemudian barang datang, suruh bawain ke gudang, suruh manggul-manggul, suruh ini dan itu, masih mau. Yang kedua, masih mau dibayar murah. Namanya baru tamat SMA, wah lumayan. Ya. Dan hadirin khotaliman rahimakumullah, apa yang terjadi? Nggak diangkat-angkat menjadi karyawan tetap. Cuma kontrak, 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 kontrak. Entar bulan Ramadan nggak diperpanjang dulu kontraknya. Entar ya, habis lebaran baru kemudian kontrak lagi. Kenapa? Biar nggak ngasih THR. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, apa yang terjadi? Ya. Ini warisan dari yang namanya sistem outsourcing. Orang gak ada yang menjadi karyawan tetap, sehingga hak-hak sebagai karyawan, baik itu berkaitan dengan kesehatan, baik itu nanti dengan dana pensiun, baik itu nanti dengan dana apa namanya, ketika dia keluar dapat pesangon dan lain sebagainya, gak ada itu semuanya. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, betapa pentingnya. Makanya hafiz yang kedua adalah selain berkaitan dengan agamanya, juga amanah dan jujurnya. Ya. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab. Suatu hari beliau memakai pakaian yang terlihat baru. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berdiri dan mengatakan, "Ya Umar, dari mana kain yang kau gunakan? Engkau tinggi besar, dan ketika engkau membagikan harta rampasan atau ghanimah, maka kain yang dibagikan kepada orang-orang rasanya enggak cukup untuk kemudian membuat baju untuk dirimu." Umar bin Khattab kemudian mengatakan bahwa ini sebagian adalah jatah dari anakku Abdullah bin Umar yang beliau berikan kepadaku, kemudian aku jahit dan kemudian menjadi pakaian seperti ini. Lihat bagaimana amanahnya Umar bin Khattab, bagaimana kejujuran Umar bin Khattab. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, seorang pemimpin ketika amanah, seorang pemimpin ketika jujur, maka ini akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana dia memakmurkan rakyatnya, bukan untuk keuntungan dia pribadi. Yang ada adalah bagaimana memikirkan agar rakyatnya kemudian bisa merasakan daripada keberkahan alam yang Allah titipkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya ingin mengatakan bahwa Indonesia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan begitu banyaknya nikmat alam yang luar biasa. Coba sebutkan berkaitan dengan emasnya, berkaitan dengan bagaimana tambang yang lainnya, berkaitan dengan bagaimana tanaman, berkaitan dengan hewan-hewannya, luar biasa. Yeah. Selain privat, banyak tambang-tambang emas yang lainnya yang sangat luar biasa. Saya pernah diundang ke salah satu perusahaan, itu sampai 3 kali naik kendaraan. Dari Jakarta, tepatnya dari Halim, kita naik pesawat. Setelah sampai kemudian naik pesawat kecil lagi yang cuma untuk 11 atau 12 penumpang. Dari situ selesai, tidak, naik boat, naik perahu. Setelah sampai selesai, tidak, naik truk lagi, naik bis. Itu hadir khotaliman rahimakumullah, berada di tengah hutan tapi udah kayak kota di tengah hutan. Makan pagi, makan siang, makan malam, 2 menu. Menu Indonesia, menu Western, menu Barat. Jadi steak, kentang, dan lain-lain kayak begitu. Hadir khotaliman rahimakumullah, mereka cerita bahwa kandungan emas yang ada di tambang tersebut 40 kali lebih banyak kandungan emasnya dibandingkan privat. Yeah. Saya diperkenankan untuk masuk ke underground, tempat ngegalinya. Itu kan pakai pakaian yang khusus untuk ke dalam, kemudian pakai peci cetok yang ada lampunya. Masuk ke dalam itu licin, karena mereka cara menggalinya adalah bagaimana dinding-dinding batu itu sambil kemudian disirami dengan air, jadi lebih mudah untuk dihancurkan. Ya.
Ketika masuk gak begitu ngeh karena licin, takut jatuh, dipapah oleh karyawan yang lain. Hadir khotal iman rahimakumullah, ketika saya berkesempatan melihat ke dinding, itu lampu yang nyenter ke dinding mengkilap dinding yang ada. Ya, mereka mengatakan bahwa ini kandungan emasnya 540 kali lebih banyak daripada privat kandungan emasnya. Ya, jadi kata mereka, sebongkah gini aja Ustadz, batu yang di sini itu bisa dapat Innova, kata beliau. Ya. Dan hadir khotal iman rahimakumullah, itu kan kita kena kecipratan air yang bercampur dengan bebatuan dan lain sebagainya. Ketika kita akan keluar, masing-masing diri di atas bak, disemprotin. Ya. Bukan biar bersih, tapi apa yang nempel di kita nanti kemudian akan ngendep di bak tersebut, dan itu mengandung emas. Begitu banyaknya, luar biasa. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, Allah memberikan luar biasa kepada negeri ini. Allah memberikan amanah alam yang luar biasa kepada negeri ini. Tapi hadir khotal iman rahimakumullah, tentang bagaimana amanah dan kejujuran ini menjadi syarat yang kedua, kriteria seorang pemimpin. Jadi hafiz, bagaimana kemudian bisa menjaga, makna yang pertama adalah taat beribadah. Ya, kita bisa nilai dari baca Quran, bisa enggak seseorang pemimpin itu baca Quran, bisa enggak dia sholat. Yang kedua adalah amanah dan jujur. Tahu dari mana amanah dan jujur? Lihat saja sekarang kita udah bisa ngelihat track recordnya, kita bisa lihat, kita bisa cari ini orang amanah apa enggak, ada enggak kasus-kasusnya. Kalau kemudian kita sulit, enggak ada rekam jejaknya, lihat saja siapa yang ada di sekitarnya. Karena almar'u ala dini khalilih, seseorang itu akan bersahabat dengan ya yang begitu-begitu. Ya. Kita lihat siapa yang jadi teman-temannya. Kita lihat siapa yang mendampinginya. Kita lihat siapa yang kemudian begitu semangat untuk mendukungnya. Hadir khotal iman rahimakumullah, syarat yang kedua adalah hafiz alim. Ya. Bagaimana seseorang itu amanah dan jujur. Hadir khotal iman rahimakumullah, yang ketiga dari hafiz adalah bagaimana akhlaknya. Ya. Akhlak juga kita kadang suka gimana nilainya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sekarang ini semua sudah serba terbuka. Bisa kelihatan bagaimana akhlak seseorang, apakah ramah, apakah tidak, apakah menghormati orang lain atau tidak, apakah dia menghormati yang lebih tua atau tidak, adakah dibuat-buat atau tidak akhlaknya, sekarang bisa kelihatan. Tapi yang pasti bahwa syarat kriteria pemimpin yang berakhlak menjadi sebuah kemestian. Jangan sampai kemudian hadir khotal iman rahimakumullah, pemimpin suka berbohong, pemimpin tidak amanah. Bagaimana kalau kemudian akhlaknya ya, tidak baik dengan orang, tidak santun dengan orang, bahkan bengis dan lain sebagainya. Hadir khotal iman rahimakumullah, itu enggak masuk dalam kriteria hafiz. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan para sahabat, begitu juga dengan salafus saleh. Kalau cerita tentang Nabi mungkin akan kebanyakan. Kita akan ambil contoh. Ada salah satu khalifah di zaman Abbasiyah, beliau sedang ada tamu. Kemudian ada pelayannya yang datang untuk menghidangkan minuman panas. Ini khalifah. Khalifah zaman dulu adalah seorang pemimpin yang bukan cuma satu negara, tapi kekuasaannya begitu luas. Ketika pembantu tersebut hendak menyuguhkan minuman panas, ternyata tumpah dan kena kepada sang khalifah tersebut. Khalifah saat itu ingin marah, tapi ternyata pelayannya membacakan firman Allah dalam surat Ali Imran. Al-kazimin al-ghaiz. Di antara ciri muttaqin yang dijanjikan bagaimana surga yang luas-luas langit dan bumi, maka yang pertama adalah wal-kazimin al-ghaiz, orang yang mampu menjaga amarahnya. Khalifah saat itu enggak jadi marah. Ditambahkan lagi wal-afina aninnas, lanjutan ayat tersebut, maka khalifah mengatakan, ya udah, kamu saya maafkan.
Dia melanjutkan lagi firman Allah dalam surat Ali Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka kemudian khalifah mengatakan, mulai hari ini engkau tidak lagi menjadi budak atau hamba sahaya, engkau aku bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Coba ya. Yeah. Kalau contoh Nabi SAW mungkin kita ngerasanya terlalu tinggi. Tapi kita lihat bagaimana hadir khotaliman rahimakumullah, seorang khalifah di zaman Abbasiyah. Yeah. Kalau kita kemudian merasa masih tinggi lagi, hadir khotaliman rahimakumullah, kita ingat kisah bagaimana Buya Hamka. Yeah. Beliau yang bersahabat dengan Soekarno, bagaimana beliau yang menasehati Soekarno, sampai kemudian akhirnya Soekarno marah. Dan termasuk yang berusaha memenjarakan beliau. Tapi kita baca dalam sejarahnya, ketika Soekarno meninggal dunia, maka pesan dari presiden pertama kita yang mengimami sholat jenazahnya diminta adalah Buya Hamka. Apakah beliau dendam? Tidak. Beliau kemudian menjadi imam. Dan beliau kemudian mengatakan bahwa betul, perbedaan pandangan, apa yang dilakukan oleh presiden pertama kepada beliau itu adalah sikapnya kepada manusia. Tapi ketika seorang muslim mengetahui bahwa saudaranya meninggal dunia, maka kewajiban dia secara fardu kifayah, apalagi kalau diminta, adalah untuk kemudian menjalankan amanah itu. Lihat hadir khotaliman rahimakumullah, akhlaknya yang baik, yang ramah. Kalau sebentar-sebentar kemudian laporin, sebentar-bentar tangkap, sebentar-sebentar diculik, hadir khotaliman rahimakumullah, ini bukan akhlak seorang pemimpin yang diharapkan. Jadi tiga hal makna dari hafizun. Yang pertama adalah taat kepada Allah, bisa dilihat dia bisa baca Quran atau tidak, dia bisa sholat atau tidak. Dan saya mengatakan bahwa berdosa ketika kemudian ada di antara pilihan yang kemudian memiliki kriteria tersebut, tapi kemudian kita memilih selain daripadanya. Yang kedua adalah bagaimana amanah dan jujur, bisa dilihat dari track record-nya. Bisa kita cari, ini calon pemimpin kita amanah enggak? Kalau kemudian kita sulit, lihat saja siapa yang kemudian mendukungnya, siapa yang kemudian berada di sekitarnya. Yang ketiga adalah bagaimana akhlaknya. Hadir khotaliman rahimakumullah, Nabi Yusuf mengatakan yang kedua adalah alim. Jadi hafiz, yang kedua adalah alim. Alim yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu mampu, ya, punya kemampuan. Kalau bahasa kitanya adalah yang tadi integritas, ini adalah kapabilitas. Coba Bapak Ibu, kalau kemudian jangankan urusan kepemerintahan, urusan masak saja, ya, kalau kemudian diserahkan kepada yang tidak ngerti, waduh kacau. Ya, gak usah berat-berat ibu-ibu pengen bikin ketoprak, ternyata bumbunya salah. Ya, bukannya kemudian pakai apa, ini ditambahin, pakai ini, pakai itu, jadi rasanya lain. Ya. Jadi jangankan urusan negara, urusan bagaimana pemerintahan yang besar, urusan yang kecil ketika diserahkan kepada yang bukan ahlinya, waduh, yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, kalau kita lihat kemarin ketika renovasi masjid ini, tukang itu juga ada spesialisnya. Ada yang spesialisnya itu buat ngaci, ada yang spesialisnya itu bikin ini dan itu. Maka hadir khotaliman rahimakumullah, kalau kemudian enggak tepat orangnya, waduh. Ya. Di yayasan kami di Bogor, sebulan yang lalu sempat kita panggil tukang. Ya. Karena saat itu sering hujan besar, sehingga kemudian atap ada beberapa yang bocor. Hadir khotaliman rahimakumullah, kita biasanya make dari orang-orang yang lain, dari Jawa dan lain sebagainya, tapi suka jadi omongan. Ini tetangga sendiri kesusahan, gak ada kerja, gak dipakai, akhirnya udahlah pakai tetangga. Hadir khotaliman rahimakumullah, 5 minggu, jangankan kemudian selesai, malah ya Allah, ya,
itu bekas melester, kagak diberesin lagi, kena ke dinding yang lain. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau memang dasarnya bukan tukang, cuma sekedar maaf, gak ada pekerjaan, beda. Coba deh. Yeah. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, jangan kelihatannya mudah, cuma ceplok, ceplokan melester begitu. Tapi itu ada ilmu dan kemampuannya. Yeah. Kalau enggak, waduh. Yeah. Jadi kembali bahwa alim yang dimaksud adalah bagaimana seseorang memiliki kemampuan tentang hal itu. Yeah. Jangankan masalah-masalah yang tadi, masalah agama saja. Ini beberapa bulan yang lalu rame seorang, maaf saya sebutkan daerahnya, enggak usah saya sebutkan namanya. Yeah. Beliau hadir khotol iman rahimakumullah berasal dari salah satu kota di Jawa Barat yang sempat viral bagaimana penafsiran beliau tentang surat Al-Qari'ah. Yeah. Beliau mengatakan bahwa orang yang pintar baca Quran dipanggilnya qori. Itu kalau cowok, kalau cewek namanya qori'ah. Jadi surat Al-Qari'ah itu artinya adalah perempuan yang pandai baca Quran. Ini kan keliru. Yeah. Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah, ain dengan ain itu beda. Ain dengan alif itu beda cara bacanya. Wah, keliru nafsirinya kesana kemari. La haula wala quwata illa billah. Yeah. Dulu di daerah UNJ Romangun, itu ada pemahaman Isa Bugis dan sudah dinyatakan sesat dan terlarang. Karena kenapa? Menafsirkan ayatnya semaunya. Yeah. Ketika melewati firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isinya. Apa kata mereka? Wah, ini berbagai macam, ada tambang emas, ada tambang minyak. Begitu penafsirannya. Keliru. Ketika sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, kerusakan yang terjadi. Yeah. Maka dari situ kita simpulkan empat hal kriteria memilih seorang pemimpin. Dari dua sifat yang Nabi Yusuf sampaikan, yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat taat atau tidak, bisa baca Quran apa enggak, bisa sholat apa enggak. Yang kedua adalah amanah dan jujur. Yang ketiga adalah akhlaknya. Yang keempat adalah dia memiliki kemampuan atau tidak. Setelah kemudian kriteria memilih pemimpin, maka poin yang kedua ingin saya sampaikan adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikut memilih pemimpin adalah bagian dari tanggung jawab kita. Yeah. Maaf, kalau masih ada pemahaman-pemahaman Hizbut Tahrir, kalau masih ada di antara teman-teman yang suka ngaji sama teman-teman salafi, yang suka melarang ikut pemilu, maka saya sampaikan, bagaimana dulu Syekh di Saudi sempat melarang kalangan Sunni untuk ikut dalam pemilu di Irak. Jangan. Pemilu itu bukan konsep kita. Konsep kita itu syura. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang yang Sunni tidak ikut dalam pemilu di Irak, ternyata yang menang adalah orang-orang Syiah. Lapor lagi ke Syekh tersebut di Arab Saudi. Apa kata beliau? Kalau begitu, nanti pemilu berikutnya orang-orang Sunni harus ikut. Nah begitu. Yeah. Memang demokrasi gak sama persis dengan syura, tapi ini merupakan bagian dan kesempatan bagi kita untuk ikhtiar memilih pemimpin yang baik, yang soleh, yang tadi saya sebutkan empat kriterianya. Maka hadir khotol iman rahimakumullah, jangan sampai kemudian kita tidak menggunakan kesempatan ini. Biasanya kalau udah deket-deket itu sudah muncul tuh buletin-buletin yang begitu. Yeah. Kita udah sering sampaikan ke teman-teman yang Hizbut Tahrir, walaupun secara organisasi sudah dilarang, tapi kan pemahaman dan ustadznya masih ada. Yeah. Felix Yu, Ismail Yusanto, Fatih Karim, Siddiq Al-Jawi, dan lain sebagainya. Kita bilang, udah deh. Ya. Nanti kalau ente emang kagak nyoblos, jangan sampai kemudian menjelang pemilu keluar buletin. Ya. Buletinnya biasanya namanya buletin kafah. Nah itu hadir khotol iman rahimahkumullah. Ya. Kita di grup WhatsApp bilang, ente kalau emang gak milih, jangan sampai kemudian ngeracunin masyarakat. Karena kenapa? Yang masyarakat Islam diajak untuk kemudian gak memilih, tapi ternyata akhirnya yang milih malah
orang-orang yang tidak biasa untuk melakukan ketaatan. Jadi kembali bahwa yang kedua, memilih merupakan bentuk tanggung jawab kita untuk ikut ya, bagaimana dengan nasib bangsa. Yang ketiga saya ingin katakan adalah bahwa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan mungkin yang mendengar, bahkan mungkin nanti yang di YouTube, saya mengatakan bahwa pilihan kita, siapapun dia, pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita tahu kriterianya, bagaimana pentingnya memilih seorang pemimpin muslim, kalau sampai kemudian kita memilih ini dan itu, silakan, tapi kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kalah dengan serangan fajar, dikasih cepek, berubah. Yeah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, jangan mau dihina seperti ini. Coba 100 ribu buat dia menjabat berapa tahun? 5 tahun. Berarti kalau 100 ribu dibagi 5, setahunnya berapa? Cuma 20 ribu. Setahun 365 hari. 20 ribu dibagi 365 hari, cuma 5 perak per hari. Bapak Ibu, kalau pipis di toilet umum, bayarnya berapa? 2.000. Masa harga diri kita, masa bagaimana suara kita kalah lebih murah daripada, maaf, najis kita. Maka saya ingin mengatakan ini, ketika di Malaysia ini bagus slogannya, jadi banyak spanduk-spanduk. Karena kenapa? Walaupun KPK mengatakan kita tolak serangan fajar, ya, susah. Ya, karena kenapa? Wah, udah begitu banyak. Bahkan bukan saja serangan fajar, sehari sebelumnya ada yang minta KTP, ada yang ini segala macam. Maka waktu di Malaysia itu ada yang menarik. Mereka sampai bikin baliho spanduk-spanduk. Apa tulisannya? Dikasih duit, ambil. Dikasih beras, masak. Dikasih sarung, pakai. Pilihan mah tetap pemimpin muslim. Karena kenapa? Karena kalau ditolak, waduh, ini banyak benar. Ya. Dan bagaimana menangkal daripada serangan fajar sulit. Tapi kalau udah sempat kemudian dikasih, ya tadi dikatakan, ya, dikasih duit, ambil. Kasih sarung, ya pakai. Kasih beras, masak. Tapi pilihan, jangan sampai maut kemudian tergadaikan dengan hal itu. Masing-masing dari pilihan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya ingin nyambung dengan yang semalam saya sampaikan. Bagaimana hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika kemudian seorang pemimpin itu amanah, ketika seorang pemimpin itu ternyata taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dampaknya akan sangat besar sekali, ya. Semalam saya cerita 2 atau 3 hal. Saya tambahkan sekarang. Saya pernah diundang waktu itu acara Gebyar Muharram, jadi awal Muharram. Dan hadirin kota liman rahimakumullah, wali kota Padang saat itu, setiap awal Muharram menyampaikan kebijakan beliau berkaitan tentang meningkatkan keagamaan di tengah masyarakat. Ya. Saat itu beliau menyampaikan 3 hal kebijakan beliau yang harus diterapkan. Yang pertama adalah larangan keluar dari rumah setelah sholat maghrib kecuali bersama dengan mahram. Jadi kalau ada perempuan sendirian, apalagi sampai malam, itu nanti kalau kemudian di jalanan akan ditanyakan. Kalau ada yang nginep akan ditanyakan, ini mahramnya mana? Ini siapa yang ngedampingin? Dan ini ternyata bisa menekan yang namanya prostitusi, yang namanya kenakalan remaja. Yang kedua, 30 menit sebelum mulai kerja, maka diwajibkan ada baca Quran bentuknya apapun. Ada tahsin, ada tadarus bersama, ada yang membimbing dan lain sebagainya. Yang ketiga, beliau menetapkan bahwa penggunaan kalender Hijriah termasuk bagian daripada urusan resmi di lingkungan pejabat daripada Pemda Kota Padang. Jadi kalau kita kan ingatnya sekarang tanggal berapa nih? Hah? Tanggal berapa? Januari. Nah, kita ingatnya cuma tanggal 26.
Tapi kalau ditanya tanggal berapa Rajab, banyak yang lupa. Nah, itu kebijakan yang ketiga yang beliau tetapkan saat itu adalah bagaimana penggunaan penanggalan Hijriah itu sebagai hal yang resmi di lingkungan Pemda. Jadi hadir kota liman rahimakumullah, kebijakannya singkat. Ya. Tapi dengan 30 menit sebelum mulai kerja baca Quran, alhamdulillah. Ya. Walaupun kemudian tidak 100% orang itu menjadi baik, tapi paling tidak lebih dekat dengan Al-Quran. Larangan kemudian malam perempuan sendirian, kecuali bersama mahram tadi saya katakan. Ya. Bagaimana menekan yang namanya perzinahan, yang namanya kenakalan remaja, dan lain sebagainya. Ya. Inilah di antara contoh bagaimana ketika seorang pemimpin taat kepada Allah dan kebijakannya ini sangat-sangat baik sekali. Hadirat-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita bahwa di Aceh tahun 2018 ditetapkan apa yang disebut dengan Konun Aceh. Mereka enggak pakai kata-kata peraturan atau undang-undang, tapi mereka menggunakan istilah konun. Dalam Konun Aceh tahun 2018 dinyatakan dilarang bank-bank konvensional untuk beraktivitas di Aceh. Dan itu berlaku 3 tahun setelah konun ini ditetapkan. Maka awal Januari 2021 tidak ada bank konvensional yang di Aceh. Apa dampaknya? Dampaknya bukan cuma sekedar enggak ada bank konvensional. Dampaknya bukan sekedar tidak adanya riba dalam perbankan, tapi juga bagaimana menutup diskotik-diskotik, menutup spa-spa yang luarnya cuma perawatan tubuh, tapi ternyata di dalamnya ada perzinahan, menutup yang namanya pijat plus-plus dan lain sebagainya. Kenapa? Karena usaha-usaha begini, itu modalnya banyak yang minjem dari bank konvensional. Maka ketika bank konvensional dilarang di Aceh, termasuk juga hal-hal yang demikian, itu hadir khotal iman rahimakumullah tutup di Aceh. Lihat. Bagaimana kemudian dampaknya luar biasa. Kalau yang namanya bank konvensional, di kita itu banyak yang kejebak dengan pinjol. Pinjaman online. Kalau di masyarakat, banyak yang kena dengan bank keliling. Namanya doang kayak bank, tapi sebenarnya adalah rentenir. Bagaimana bunga berbunga, minjem 1 juta yang diterima 800 ribu, 200-nya udah dipotong duluan, belum kemudian bunganya, bayar per hari, telat nambah lagi, ya Allah. Itu hadir khotal iman rahimakumullah, agak jauh beda desa dengan yayasan kami di Bogor. Ada orang pengen bikin kontrakan, ya kontrakan sederhana, duitnya kurang, minjem ke bank keliling, la haula wala quwata illa billah, cuma bertahan 2 tahun karena enggak bisa bayar, akhirnya bangunan yang udah jadi sampai ke tanah-tanahnya disita sama bank keliling karena bunga berbunga. Jadi hadirin wa taliman rahimakumullah, inilah pentingnya memilih seorang pemimpin. Bagaimana hadir khotal iman rahimakumullah, tadi saya katakan dengan kepemimpinan itu Allah berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan, keamanan, ketentraman kepada orang-orang yang dipimpin oleh mereka. Dan tadi saya katakan betapa pentingnya, karena seorang pemimpin ketika memberikan satu kebijakan ini akan dirasakan oleh banyak orang. Bagaimana akan permanen ya, ketika satu kebijakan itu. Yang berikutnya, semalam saya cerita tentang bagaimana Bupati Garut pertengahan tahun 2023, tepatnya bulan Juli, Bupati Garut mengeluarkan perbup, peraturan Bupati yang isinya adalah perda anti maksiat. Termasuk di dalamnya adalah larangan tentang sikap dan juga usaha atau apapun yang berkaitan dengan LGBT. LGBT itu ngeri sekarang. Kalau dulu kita khawatir anak kita digodain sama lawan jenis, sekarang juga ngeri kalau anak kita digodain sesama jenis. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini ngerinya. Saya dengan istri cukup lama di Malaysia. Ketika kami sudah pindah ke Mardani,
ada seorang jamaah di Malaysia nelfon, Pak Ustadz, Pak Ustadz kan tinggalnya di Mardani. Oh ya betul Bu, ini alhamdulillah putra kami diterima kerja di Jalan Keramat Raya. Oh deket, saya bilang. Nah itulah Pak Ustadz, bisa nggak kita bareng-bareng minta tolong cariin kosan buat anak kami? Oh ya, karena di Malaysia baik, saya dengan istri nemuin beliau dengan suaminya dan anaknya, kita cari. Bapak Ibu kalau tahu daerah Salemba Beluntas, dekat rumah sakit Tamrin, kalau sekarang ganti nama menjadi rumah sakit Rajak, ya, itu banyak kos-kosan, dapat yang cocok. Ya. Istri saya bilang, Abi, ini mereka kan ketika di Malaysia baik benar dengan kita. Nah, anaknya mumpung di sini sering-sering tengok, ajak rumah atau ajak makan, saya lakukan. Ya. Dapat beberapa bulan, ya sekitar 7 bulan, istri saya komen, kok kayaknya kurus banget ya orang itu. Ya. Saya bilang capek kali, biasanya di Malaysia baju tinggal taruh, ya, makan tinggal makan, sekarang harus ke tempat laundry, makan harus ke warteg dan lain sebagainya. Ya. Tapi akhirnya saya lihat, iya juga kok kurus banget. Selang beberapa waktu setelah istri ngomong begitu, ibunya nelfon lagi, Ustadz bisa ketemu enggak? Janjian kita di salah satu apartemen di Jalan Kiai Haji Mas Mansur dekat Tenabang. Ya. Saya jumpa dengan beliau, saya jumpa dengan suaminya, ngobrol ke sana kemari. Dalam hati saya ngebatin, kayaknya bukan buat begini nih mereka ngobrol. Akhirnya sampai kepada suatu kesempatan kita diem semuanya. Terus sang ibu bertanya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang HIV AIDS? Saya cuma nunduk, ngelah nafas, saya kemudian nebak, putra ibu ya? Beliau mengatakan, iya Pak Ustadz, ya Allah. Baru umur 24 tahun, ya, tamatan dari universitas terkenal di Malaysia, yang mestinya umur 24 lagi gagah-gagahnya. Ya. Sekarang itu ya Allah, Bapak Ibu Allah semua telah rahmati, bagaimana fisiknya, karena kan imunnya itu digrogoti. Ya. Saya kemudian ngobrol, Mas kenapa bisa begini? Ternyata Bapak Ibu Allah semua telah rahmati, ayahnya kerja di perminyakan. Sempat sebelum ke Malaysia itu tugas di Kalimantan. Dan ketika di Kalimantan itu anaknya sekolah dan biasanya itu ada kalau dulu namanya persami. Masih ingat pramuka, persami, perkemahan Sabtu Minggu. Nah disitulah kemudian sang anak jadi korban dari seseorang. Awalnya korban. Nah ini penyakit LGBT ini bahayanya sampai hukumannya kalau kita lihat dalam Islam juga berat. Karena ketika seseorang itu awalnya jadi korban, ini bisa nular, dia kemudian ketagihan, dia kemudian menjadi subjek pelaku berikutnya. Zaman sekarang itu udah dengan aplikasi Bapak Ibu bisa kenalan ini dan itu. Bapak Ibu Allah semua telah rahmati, jadi kembali bahwa apa enggak ngeri dengan anak cucu kita, ya. Maka kepemimpinan Islam atau pemimpin yang muslim ini menjadi sebuah kemestian, ya. Menjadi sebuah kemestian. Bagaimana kita mau berangkat haji, memang tidak dilarang, ya. Tapi bagaimana dengan biayanya, ya. Sudah disampaikan tahun lalu bahwa kenaikan itu memang tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau naiknya itu berlebihan, kan sudah disampaikan itu bisa dikurangi dengan ini. Tahun kemarin enggak, tahun sekarang tiba-tiba secara resmi diumumkan. Makanya di sini banyak para ustadz yang mengatakan, ya Allah, kasihan sekali secara pribadi banyak kaum muslimin yang sudah istitoah, tapi karena kemudian berkaitan dengan pengelolaannya sehingga banyak yang kemudian tidak istitoah. Ya. Yang tadinya untuk kemudian porsi cuma 25 juta, biaya haji 37-an, orang kepikirnya nambah cuma sekian belas juta. Sekarang sampai 93,6. Nambahnya itu bingung, apalagi yang mau dijual. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali saya menyatakan bahwa kriteria memilih pemimpin ada 4 hal. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Ini bisa dilihat dari bisa enggak baca Quran, bisa enggak sholat. Yang kedua dari amanah dan jujurnya.
Bisa kita lihat track record-nya, bisa kita lihat siapa yang berada di sekitarnya. Yang ketiga adalah berkaitan tentang akhlak, ya. Yang keempat adalah berkaitan tentang apakah dia memiliki kemampuan di bidang itu ataukah tidak. Yang selanjutnya saya mengatakan poin yang kedua adalah bahwa memilih pemimpin bagian dari tanggung jawab kita. Jangan sampai tidak menggunakan hak ini. Kalau ada kemudian tulisan, kalau ada kemudian ustadz yang menyampaikan tentang itu, udah diskusinya nanti habis pemilu baru kita diskusi. Sekarang jangan kemudian membuat ragu di kalangan masyarakat. Yang ketiga, pilihan kita pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau cuma sekedar diiming-imingi 100 200 ribu. Yeah. Jangan mau, yeah. Tapi tiba-tiba kemudian bensin mahal, beras mahal. Kemarin saya beliin buat ibu beras karena habis. Ya Allah, naiknya cepat benar. Ya. Bapak ibu Allah SWT rahmati, belum yang lain. Ya. Jadi Allah akan minta pertanggungjawaban dari pilihan kita. Pilihan silakan. Ya. Tapi Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Kalau ada yang lebih baik, kalau ada yang lebih beragama, kenapa harus memilih yang lain? Ini tadi saya katakan bagian daripada akidah kita. Dan tadi tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam, karena kenapa? Karena ketika seorang pemimpin muslim itu mengeluarkan kebijakan yang baik, maka akan jadi baik. Tapi kalau buruk, maka akan buruk dan permanen. Hadirin khotaliman rahimakumullah, waktu juga memisahkan kita, sudah tiba waktu syuruk, dan untuk itu saya cukupkan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ya. Kita doa ditutup, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma arzuqna imaman 'adilan na'buduka bi imamatihi wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.